Ini teman-teman, jadi di belakang rumah si teteh ini ada ratusan kuburan katanya. Tapi saya nggak berani ke sebelah sana. Ke tengah-tengahnya ada ratusan kuburan, teman-teman. Artinya selapan di kaku karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di video saya ya. Seperti biasa, kita akan mengunjungi salah satu kampung. Tapi untuk saat ini saya sendiri belum tahu kampung apa namanya, teman-teman. Oke. Nanti kita akan tanyakan saja ke warga setempat ya, teman-teman ya. Ikuti terus perjalanan saya, teman-teman. Cuaca saat ini begitu berkabut ya, teman-teman. Dan warga pun mungkin masih belum ada yang beraktivitas ya. Assalamualaikum. Menuju naon, Mbah? Menuju sasapu. Ke mana? Ah, pada ameng. Da, Mang. Alhamdulillah. Nuhun. Tangina sabah. Pantas. Nuhun. Lagi menyapu halaman ya, teman-teman, pagi-pagi buta. Dupi ieu teh kampung naon, Mbah, namina? Batu Belang. Batu Belang. Nah, desa mana, desa mana? Mekarjaya. Mekarjaya. Oh. Nah, ini adalah Kampung Batu Belang, Desa Mekarjaya, teman-teman. Kecamatan Campakanya banyak, Kabupaten Cianjur. Mangga dilajang, Mbah. Pengontrolan, Pak. Dikontrolnya. Dari si mana ke mana? Itu langsung saya kontrak. Oh, jadi teman-temannya? Ya. Emaknya udah pergi pergi kerja, ya bahnya. Pergi kerja katanya. Metik itu metik teh ya. Jadi kalau metik teh itu harus pagi-pagi banget ya, teman-teman. Ah, ada leuweung nih. Eta mah teh diurus kan bonus. Ini akses jalannya masih tanah ya, teman, cuma ada batu-batunya sedikit ya. Teman-teman, suasananya masih sepi ya. Yang terdengar hanyalah suara burung ya, teman-teman.
Hari ini hari mulai siang ya teman-teman. Matahari sudah mulai terik dan warga di pedesaan juga sudah mulai beraktivitas teman-teman. Kebetulan sedang panen padi nih sepertinya. Sedang panen katanya teman-teman. Kalau di sini disebutnya ngagebug pare atau ngagebug padi. Baju naon ya teh? Baju moe-moe. Lagi menjemur baju ya teman-teman. Kalau kegiatan pagi hari seperti ini ya. Halo doanya. Hei, kemana hei? Miring cek. Hei, kemana hei? Ternyata di sini sedang musim panen padi teman-teman ya. Oh, ini kakoknya. Dan ini sedang proses penjemuran, menjemur padi. Kerjasamanya. Kerjasama. Kita nu sabara urang eta? Hmm? Nu sabara urang? Saurang di ade unggul. Oh. Dua bagian. Bagian yang jujur. Dua bagian. Dua bagian mang dijual ka itu tuh. Oh. Ini adalah salah satu kegiatan di pagi hari ya teman-teman ya. Sedang menjemur padi. Junawan dek, tuh si ayah lagi ngasih makan kambing. Tosela. Woi, sekali deh. Pinter. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nuju naon, nuju naon? Nuju iya, nuju marab. Marab dong, Mak. Teman-teman ya. Lagi ngasih makan kambing. Eh, syukur dong mana? Eh, sabriji itu. Oh, itu tuh. Eta nu alo eta. Eta nu saha eta? Nu alo. Nu alo. Alo teh saha? Saha alo teh? 11. Mantap. Nah, teman-teman semuanya. Di sini ada satu rumah yang sedikit terpencil ya. Aduh. Jauh dari tetangganya tehnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Ini mah rumah. Aduh, aduh, awas jatuh. Ini mah rumahnya agak terpencilnya tehnya. Ya. Jadi di belakang rumah ini teman-teman ya. Oh, hutan ya teman-teman, hutan. Sebelah belakang, tapi di sebelah depannya. Nah, kita lihat teman-teman ya, di sebelah depannya itu banyak rumah, tapi sedikit terpencil nih. Sedikit tuh, jauh dari bawang. Tetangga ya maksudnya. Bawang. Nah. Itu mah depan. Ya, teman-teman semua, jadi rumah ini sedikit jauh ya dari tetangga. Dan di sini juga ada cuma ada satu-satunya rumah ya teman-teman. Dan sebelah belakangnya itu ada hutan ya. Dan kalau nggak salah di belakangnya teh ada kuburan ya teh. Di belakang rumah teh banyak. Ya teman-teman, jadi ayah nenek. Ayah nenek mah. Teman-teman. Jadi di belakang rumah ini ya, banyak kuburannya teman-teman. Kita lihat. Di belakang rumah yang tadi, yang si teteh tadi ya, kuburan. Banyak kuburan. Oh tuh, waktu itu yang panjang. Hanya satu rumah dan di belakangnya banyak kuburan. Aduh, lu dengan sekali. Lu dengan si teteh mah? Lu dengan, alhamdulillah. Oh iya ge kuburannya. Nasi tuun. Teteh ayah sabriji kuburan apa, Sur? Itu sahur nama. Datos ayah ratusan. Oh ada ratusan? Oh teman-teman, jadi di belakang rumah si teteh ini ada ratusan kuburan katanya. Tapi saya nggak berani ke sebelah sana. Cuma lihat yang ini saja ada 1, 2, 3 ya ini mah. Cuma katanya ke sebelah sananya, ke tengah-tengahnya ada ratusan kuburan teman-teman.